A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pagi hari ini tema kita adalah tata krama di dalam salat Jumat atau adab di dalam salat Jumat. Di dalam ini kitab dijelaskan i'lam annal jum'ata idun min ayyadil mu'minin. Ketahuilah bahwa hari Jumat adalah hari raya di antara hari raya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin hari Jumat itu hari Jumat hari yang paling istimewa. Sayyidul Ayyam, pemimpinnya daripada hari-hari, yaitu hari Jumat. Tidak ada hari yang begitu mulia melainkan hari Jumat, karena hari Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya afdhalu salawati wa yawmuha. Dan hari Jumat tersebut atau salat Jumat tersebut adalah paling utama di antara salat-salat yang lain. Paling utama salat adalah salat Jumat, walaupun salatnya hanya 2 rakaat. Sebagaimana orang yang meninggalkan salat Jumat 2 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan stempel di dalam hatinya seperti orang nifaq, munafik di dalam hatinya. Saking pentingnya daripada salat Jumat, karena salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika salat ini mulia, maka harinya pun hari Jumat hari yang mulia. Sampai dikatakan di dalam ini kitab, wa a'dhamu indallahi min yaumil fitri wa yaumil adha. Dan salat Jumat itu ya, keagungannya melebihi daripada keagungan salat Idul Fitri dan juga salat Idul Adha. Ini kemuliaan, yang mana kemuliaan tersebut yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma yaum Arafah fa huwa afdalu minha hilafan li Imam Ahmad. Kalau seandainya yaum Arafah, hari Arafah itu mengalahkan daripada kemuliaannya hari Jumat. Hari Arafah ini mulia, bahkan agung, lebih agung daripada hari Jumat. Beda dengan hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri itu dikalahkan kemuliaannya oleh hari Jumat. Kita kalau lihat daripada faidah-faidah Idul Adha, faidah Idul Fitri, manfaat atau keutamaan-keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lebih agung daripada hari Jumat, lebih agung daripada bulan hari Jumat, mana yang mana hari Jumat, hari tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaumun syarifun hasallahu ajja wa jalla bi hajil ummah. Karena hari Jumat tersebut adalah hari yang dimuliakan oleh Allah, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hari Jumat ini hari yang mulia. Kita memperbagus daripada pakaian kita. Kita mempercantik daripada ya, wajah kita. Memperganteng daripada wajah kita, sebab hari itu adalah hari mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis, inna lillahi ajja wa jalla fi kulli jum'atin 600 alf atikin minan nar. Di dalam hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam neraka di hari Jumat, 600 ribu orang yang dikeluarkan, yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang orang meninggal, dia belum tentu dia masuk surga atau masuk neraka. Orang yang meninggal itu belum tentu dia masuk surga atau dia masuk neraka. Belum ada yang namanya masuk dalam masuk surga ataupun masuk neraka. Akan tetapi ketika orang meninggal, ya, dia ada di alam kubur, di dalam kubur, kuburannya antara dua.
imma raudatun min riyadil jannah wa imma khufar min khufarin nira. Ya, bisa jadi kuburan kita itu taman surga di atas taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi kuburan kita itu percikan daripada percikan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tergantung amal kita di dunia. Ketika hari Jumat, maka dibebaskan dari percikan api neraka tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebab hari yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata yaumul jum'ah aw lailatal jum'ah kutiba lahu ajru syahidin wa ukiya fitnatal qabri. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat, orang saudara kita ada yang meninggal di hari Jumat, atau tetangga kita ada yang meninggal di hari Jumat, atau di malam Jumat mereka meninggal, kutiba lahu ajrun syahid, maka dia dituliskan pahala orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Maka kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan di malam Jumat atau di hari Jumat, amin ya rabbal alamin. Karena orang tersebut mendapatkan pahala syahid, wa ukiya fitnatul qabri, dan dilindungi daripada fitnah kubur, tidak akan disiksa di dalam kubur sebab dia meninggal di hari yang mulia, hari Jumat atau malam Jumat. Makanya kalau di hari Jumat di dalam malam Jumat nanti ada amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Jangan sampai di malam yang mulia ini, di hari yang mulia ini, kita meninggalkan faedah atau manfaat yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dan di dalam hari Jumat itu, aw fi yaumil jum'ah sa'atun muhammatun, ada satu jam yang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada satu waktu yang mana di hari Jumat doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuwafiquha ay la yusadiquha, doa tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Abdun muslimun yas'alullaha ta'ala, satu hamba muslim yang dia meminta kepada Allah ta'ala di hari Jumat hajatan daripada kebutuhan, illa a'tahullahu, terkecuali Allah akan memberikan daripada hajat tersebut, Allah akan memberikan kepadanya permintaan yang dia mohonkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di hari Jumat. Maka di hari Jumat ini jangan sampai kita sia-siakan hari yang mulia ini dengan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di hari Jumat bahkan dia sampai meninggalkan Jum'ah, padahal ini sholat Jum'ah, sholat yang luar biasa, yang pahalanya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Muhammad nyatakan orang yang meninggal di hari Jum'at dituliskan pahala orang-orang syahid dan tidak terkena daripada siksaanku kubur. Ini daripada ya kemuliaan di hari Jum'at. Ya, kapan waktu yang diijabah tersebut? Di hari Jumat. Qala ba'duhum sa'atul ijabah fi akhirin nahari, li'anna Allah ta'ala khalaqa Adam alaihi salam ba'dal asri fi yawmil Jum'ah. Doa tersebut yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya yaitu di hari Jumat ba'dal asar. Kenapa di hari Jumat ba'dal asar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam ya di hari Jumat ba'dal asar. Nabi Adam alaihi salam diciptakan daripada setelah salat asar. Maka ketika kita satu jam daripada hari Jumat sebelum masuknya maghrib, maka kita bersiaplah mengangkat tangan kita kepada Allah, karena di situ doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintanya apa aja? Yang susah rezekinya minta sama Allah rezeki. Yang istrinya ngomel mulu minta sama Allah, ya Allah biar istri saya kagak ngomel mulu. Yang suaminya ngomel mulu istrinya minta sama Allah, ya Allah biar suami saya mudah diurusnya. Atau istrinya biar suaminya kagak nikah lagi, minta sama Allah.
ya Allah biar suami saya kagak nikah lagi. Insya Allah doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta ya Allah berikan saya istri kedua, dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan daripada hari Jumat, minta sama Allah. Maka di hari Jumat nih ba'dal asar, jangan sampai kita enggak berdoa sama Allah. Karena itu waktu yang diijabah, waktu spesial bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min adabil jum'ah huna sab'atun. Dan di antara adab salat Jumat itu ada 7. Sebelum kita salat Jumat ada 7. Yang pertama, fasta'idda lahal jum'ah fi yaumil khamis bi tanzifis siyab. Bersiap-siaplah untuk sholat Jumat itu bukan di hari Jumat, tapi di hari Kamis sore, di malam Jumat. Ba'dal asar kita udah siap-siap tuh, mempersiapkan baju kita yang rapi. Jangan sampai sholat Jumat pakai celana, pakai kaos oblong doang. Ini sholat Jumat adalah sholat yang dimuliakan oleh Allah, yang pahalanya tidak bisa ditandingi dengan sholat-sholat yang lain. Maka kita harus berpakaian-pakaian yang bagus, ya, pakaian yang wangi, ya. Pakaiannya dicuci dulu di hari Kamis supaya di hari Jumat kita memakai pakaian tersebut dalam keadaan rapi dan wangi. Coba kita lihat banyak orang-orang yang mereka sholat Jumat ini berpakaian pakaian tersebut yang tidak disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita sholat kagak pakai peci, ya. Setiap hari kita sholat kagak pakai kamis, kagak pakai gamis. Hari Jumat disiapin gamisnya, hari Jumat disiapin pecinya yang rapi. Sebab itu adalah Sayyidul Ayyam, daripada pemimpinnya para hari. Dan di hari Jumat tersebut yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabikasrati tasbih wal istighfar. Dan ketika kita di hari Jumat atau di malam Jumat, memperbanyak tasbih dan memperbanyak istighfar. Banyakin tasbih, makanya kita malam Jumat alhamdulillah suka ada tahlilan, ya. Yaitu memperbanyak tasbih yang diperintahkan oleh para ulama salafun shalih. Ya. Tasbih mau sendiri ataupun mau beramai-ramai, ya, diperbolehkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertasbih, banyakin tasbih, ya. Kemudian istighfar, banyakin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad setiap hari meminta ampun kepada Allah paling sedikit 100 kali beristighfar. Nabi Muhammad yang maksum, yang tidak mempunyai dosa, istighfarnya, ya, sehari berapa? 100 kali. Kita berapa kali istighfar? 5 kali itu pun kalau ingat, kalau sholat, ya. Kalau kagak sholat, kagak baca istighfar. Nabi Muhammad 100 kali baca istighfar, bahkan lebih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setiap hari Nabi Muhammad itu bangun 3:30. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 3:30, ya. Sering sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Sayyidah Aisyah belum bangun, pas bangun melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang ada di Baqi. Baqi itu tempat kuburan para sahabat. Nabi Muhammad lagi duduk di Baqi, merenung, ya, bahwasannya bakal kembali, ya, mereka semua ke dalam kubur. Nabi Muhammad pun seperti itu. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum, nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada yang mengatakan, ya, kita banyak sekarang di YouTube ada satu kiai yang mengatakan bahwa Sayyidah Khadijah Nabi Muhammad tidak ada kejelekan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa Siti Khadijah meninggal wafat dalam keadaan muslim. Dan ketahuilah Siti Aminah radhiyallahu anha meninggal dalam keadaan muslimah. Tidak ada keluarga Nabi yang masuk neraka terkecuali Abu Lahab, ya. Abu Lahab sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahabiw watab. Itu mah udah jelas. Tapi kalau yang lain, Siti Khadijah, ada yang mengatakan Hindu dan yang lainnya bukan beragama muslim, bisa jadi ini orang murtad. Sebab istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya dalam keadaan muslim. Ini harus diluruskan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kita, Nabi Muhammad mempunyai kejelekan. Tidak ada kejelekan sedikit pun pada diri baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, basyarun lakal basyari, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kita kalau menceritakan akhlaknya Nabi Muhammad enggak bakal kelar. Kita kalau menceritakan daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad tidak akan kelar satu bulan ataupun dua bulan, sebab tidak ada kekurangan bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma akhrajal amlak min qalbihi adza walakin zadahu tuhran ala tuhri. Tidak ada sedikit pun penyakit bagi Nabi berdiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun kesesatan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kesucian di atas kesucian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad ya ada kekurangannya, ini bisa jadi orang tersebut keluar daripada agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak ada seperti itu, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ketika hari Jumat kita banyakin tasbih dan banyak istighfar. Wa du'a ya asiyatal khamis, dan banyakin doa, baca doa bersama ataupun doa sendiri, doa berjamaah ya ataupun doa sendiri. Ini semuanya disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in ausa'atun tuwaju fil fadli sa'ah yaumil jum'ah. Karena tidak ada satu jam yang paling mulia terkecuali jam tersebut ada pada hari Jumat. Hari Jumat ini hari yang mulia. Perbanyak istighfar, perbanyak bertasbih, dan perbanyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanwi saumal Jum'ah. Kalau bisa di hari Jumat itu kita puasa. Di sini dijelasin Imam Al-Ghazali. Wanwi saumal Jum'ah. Lakin ma'al khamis. Jangan puasa Jumat doang, dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ya hari Kamis sama hari Jumat. Jadi kita Kamisnya puasa dulu, baru dilanjut hari Jumat. Au sabit, ataupun puasanya Kamis enggak puasa, Jumat sama Sabtu enggak boleh puasa hari Jumat doang. Dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yasum ahadun yaumal Jum'ah. Enggak boleh orang puasa di hari Jumat, ya. Illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu, terkecuali dia puasa ya hari Kamis atau dia puasa hari Sabtu. Enggak boleh Jumat doang, Sabtu kagak, Kamis kagak. Itu diharamkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pengen puasa hari Jumat, kita harus puasa hari Kamis. Kalau kita enggak mau puasa hari Kamis, berarti hari Jumat puasa, hari Sabtu puasa. Dan enggak boleh juga puasa hari Sabtu doang. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yawma sabat illa fi maqturidu alaikum. Tidak boleh puasa oleh kalian hari Sabtu terkecuali puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa apa? Puasa Ramadan. Ini seperti itu dalam kitab Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Yang kedua, wasani yang harus kita kerjakan di hari Jumat sebelum kita sholat Jumat, al-majkur biqaulihi fa idza tala'a 'alaika subuh faghtasil. Sunnah di hari Jumat kita mandi, yaitu mandi masnun lil Jumat. Mandi sunnah untuk hari Jumat. Boleh deh Bapak Ibu seminggu enggak mandi terkecuali mandinya hari Jumat, enggak apa-apa. Ya paling bau asam doang ya. Boleh seperti itu. Yang penting hari Jumat kita mandi, cuman mandinya bukan qabla subuh, mandinya harus ba'da subuh. Sebab yang disunahkan setelah subuh ya. Disunahkan tuh ba'da subuh ya, setelah sholat berjamaah di masjid kita pulang ke rumah. Itu pun kalau orang yang mau berangkat ya ke masjidnya jam 8 atau jam 9. Kita mah berangkat ke masjid hari Jumat jam berapa? Jam 10. Pas azan ya. Pas azan, kalau enggak pas qomat datangnya. Ya. Kalau bisa tuh datangnya harus mubakiran pagi-pagi ya. Jam 11 ya atau jam 10 atau jam 9. Ada orang berangkat jam 9, jam 10 di masjidnya ngapain? Tidur ya. Apalagi masjidnya ada AC-nya, dinyalain tuh AC-nya ya. Udah dia ngorok di masjid, enggak apa-apa daripada di rumah. Sebab kalau bapak nih duduk di masjid enggak ngapa-ngapain, tidur di masjid, tapi tidurnya jangan apa? Jangan geletakan berbaring begitu. Tidurnya harus
duduk dituliskan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda sama tidur di rumah. Yang penting mah niat apa? Niat i'tikaf. Nawaitu an a'taqifa fi hajal masjid sunnatan lillahi taala. Masuk masjid jangan enggak niat i'tikaf. Sekarang niatin i'tikaf. Sebab kalau orang masuk masjid kagak niat i'tikaf sama seperti masuk ke rumah. Artinya duduknya enggak dapat pahala. Tapi kalau orang masuk ke masjid dia niat i'tikaf, ya maka setiap duduknya dituliskan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum niat i'tikaf sekarang bisa niat i'tikaf supaya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian fa in waqta ghusril jum'ah yadkhulu bidzalika. Karena sesungguhnya waktu mandi Jum'ah itu masuk setelah subuh. Ya, setelah subuh. Setelah subuh. Fa illam tubakir ilal masjid. Kalau misalkan enggak pagi-pagi ke masjid, fatakribuhu ila jihabika afdalu litakuna aqrabu ahdan. Maka mandinya lebih utama ketika kita mau berangkat ke masjid. Mau berangkat sholat Jum'ah ini jam 11:30, ya. Ya orang sekarang saya mau Ustaz mau berangkat Jumatan jam 12, udah ketinggalan. Sebab zuhurnya jam berapa? Jam 12.40, 39. Ya dia ke masjidnya jam 12. Lumayan jaraknya jauh ya. Di Ciledug tuh ya, di perapatan. Nyampe ke sini pas apaan? Pas sholat Jumat atau pas pulang. Ya na'udzubillahi min. Tapi kalau saya lihat jamaah istiqomahnya, ini jamaah Masjid Al-Istiqomah berangkat Jum'ahnya mubakiran jam 10 kayaknya udah pada jalan mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan sampai jam 12 ya. Jangan sampai jam 3 juga. Jam 3 mah ngapain ya. Udah habis sholat Jum'ah. Itu disunahkan mandi dulu ya. Mandi dulu disunahkan. Karena sudah masuknya daripada mandi yang disunahkan oleh baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'inna ghuslul Jum'ah wajib. Kalau di sini dalam kitab Bidayatul Hidayah, sesungguhnya sholat Jum'ah itu mandinya hukumnya wajib. Kalau nggak mandi berarti apa? Dosa, kata Imam Ghazali. Wajib mandi sunnah Jum'at ini, ya. Bukan sunnah, berarti wajib mandi Jum'ah. Wajib mandi di hari tapi menurut Imam Ghazali. Ala kulli muhtalimin, tapi atas setiap orang yang sudah balik. Kita udah balik belum? Satu imam udah balik belum? Udah kelewat ya. Udah balik semuanya. Nah kalau udah balik wajib kata Imam Ghazali mandi di hari Jumat hukumnya wajib ya. Kalau udah balik sabitun muakkadun ya, sesuatu yang ditetapkan ya. Atau di dalam yang lain wa innama lam yajibul ghusl lil khabat. Tapi di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak wajib orang mandi Jumat melainkan hukumnya sunnah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu anhu man tawaddoa yaumal jum'ah ya fabiha wa ni'mat wa man iktasala fasgul afdalu. Ya kalau kita wudu doang di hari Jumat maka udah istiqomahin tuh wudunya, karena salat Jumat dengan wudu aja sah salat Jum'ahnya. Tapi kalau kata Abi Dawud, kalau memang biasa mandi, maka teruskan mandinya. Sebab mandi di hari Jumat disunnahkan oleh baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jarang mandi hari Jumat, mandi dulu. Saya Ustaz di kantor, ya. Sebelum ke kantor kan mandi. Mandinya niat, ya. Saya niat mandi di hari Jumat. Sunnah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau sunnah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diniatin mandi tuh hari Jumat. Ya nanti kalau kita di kantor tinggal sholat Jumat, pahala mandinya udah dapat. Ini yang disunahkan oleh baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga amalan di hari Jumat ini yang harus kita kerjakan, wa thalisu mazkurun biqaulihi summa tajayyan bisyabil bid, ya bisyabil bid, ya disunahkan ketika hari Jumat kita memakai pakaian itu warnanya putih. Karena Nabi Muhammad itu sering memakai dua pakaiannya. Kalau enggak pakaiannya putih, satu lagi apa? Hijau. Ya kalau enggak putih apa? Hijau. Kita mah enggak pink dipakai sama kita sholat Jumat ya. Warnanya harusnya warna putih. Karena ini bukan orang kan seperti ini ya, berpendapat sebagian. Kalau kita pakai peci putih, Ustaz harus haji dulu. Ini enggak ada.
ya. Nggak ada seperti ini. Kalau mau pakai peci putih harus apa dulu? Harus haji dulu, kebanyakan begitu. Kalau ente nggak pakai peci putih, nggak usah. Sebab kalau peci putih saya belum haji. Enggak. Peci putih itu, pakaian-pakaian yang putih itu disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi Muhammad senang pakai pakaiannya warnanya apa? Putih. Kita mati ya dibungkus kain kapan kita warnanya apa? Putih. Kan belum haji, Ustaz. Ya putih juga. Karena warna putih ini disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innaha ahabbus thiyab ilallah ta'ala. Karena sesungguhnya baju yang paling dicintai oleh Allah adalah warnanya apa? Putih. Makanya banyakin ya, kalau hari Jumat walaupun bukan ustaz, walaupun bukan kiai, ya kita pakai gamis hari Jumat. Ya, pakai jubah enggak apa-apa, pakai udeng-udeng enggak apa-apa, pakai sorban yang 10 meter enggak apa-apa. Ya paling kepanjangan doang ya. Enggak apa-apa. Karena disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakai parfum habisin tuh satu botol mau salat Jumat. Jangan kalah sama perempuan tuh, perempuan kalau lewat di depan kita wanginya masih apa? Kecium. Tapi kalau lewat ya orang kita bukan wangi ya. Tapi apa? Ya baunya ini kecium ya. Apalagi yang sering merokok ya. Tuh baunya kecium. Ya kalau orang kiai-kiai itu kalau ngerokok itu rokoknya diapain? Dipakein minyak wangi. Ya garu. Biar pas asapnya ini wah wangi ya. Tangannya ini enggak bau kalau ngerokok ya. Apalagi sholat Jumat nih. Banyak nih bapak-bapak, anak muda yang kalau sholat Jumat yang ngerokok dulu, usahakan jangan. Kita mau ngadep Allah ya. Kita mau benar-benar kita baca tasbih, baca istighfar. Usahakan nanti rokoknya setelah sholat Jumat. Jangan mau sholat Jumat kita ngerok. Udah gosok gigi, udah bersih, baru kita ya rokokan lagi. Ya jangan. Sebab rokok ini hukumnya apa rokok, Pak? Hukumnya apa? Hukumnya haram. Sebagian mengatakan haram, sebagian makruh. Saya baca kitab di dalam Bughiyah Al-Mustarsyidin, rokok itu hukumnya bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Jadi boleh ikut yang haram, boleh ikut yang makruh. Kalau saya ya ngerokok hukumnya haram. Sebab kenapa? Saya enggak ada duit mau beli rokok ya. Jadi rokok hukumnya haram ya. Biar enggak ngerokok maksudnya ya. Biar enggak ngerokok ya. Rokok itu haram menurut saya. Saya ngambil daripada ulama bahwasannya rokok itu haram. Boleh bapak-bapak rokok itu makruh. Tapi Abu Yazid Muhammad pernah begini. Ta'al yang ngerokok, dipanggil yang ngerokok ya. Rokok itu hukumnya apa? Kata dia makruh ya. Anak kamu umurnya berapa tahun? 5 tahun. Kalau dia ngerokok dimarahin enggak? Dimarahin katanya. Kan makruh hukumnya. Kayak kita makan pete, makan bawang, hukumnya apa? Makruh. Kenapa lu marahin? Sebab itu membahayakan. Kalau membahayakan, hukumnya jadi apa? Jadi haram. Setiap yang membahayakan, jangankan yang membahayakan, yang menjadi muskir, yang memabukkan kepada kita, hukumnya haram. Ya, saya emang ngerokok ustadz sehat, berarti makruh ya. Kalau udah kata dokter, lu kena apa ya? Jantungnya udah kena ya. Terus apanya lagi yang kena? Paru-paru kena, terus otaknya miring masalahnya. Baru ini diharamkan, dia nggak boleh ngerokok lagi. Kalau sehat mah ngerokok berarti hukumnya apa? Makruh. Banyak ulama ya, kiai-kiai yang ngerokok, ustad-ustad yang ngerokok, habaib banyak nggak yang ngerokok? Banyak, tapi jangan dicontoh rokoknya, dicontoh yang baiknya ya. Jadi kalau saya pribadi ngambil hukum rokok, hukumnya apa? Haram. Sebab saya enggak mau ngerokok. Kalau terjadi saya ngerokok, baru pindah yang haram jadi apa? Makruh ya, supaya selamat. Sebab kalau haram ngerokok jadi apa? Dosa ya. Tapi kalau makruh ngerokok enggak dosa. Begitu itu di dalam hukum rokok. Jadi kita kembali, kalau mau sholat Jumat tuh kemarin sholat Jumat pakai pakaiannya yang putih. Ini kalau di Al-Istiqomah nih ya, semuanya di sini perumahan-perumahan siapin bajunya putih, itu dilihatnya Allah. Walaupun mati lampu terang enggak? Terang, bukan wajah kita yang putih apanya? Bajunya yang putih ya, kelihatan tuh. Ada satu wali namanya Habib Abdullah kalau enggak salah. Itu punya karomah,
ba'da subuh dia bikin acara maulid. Soalnya kalau ba'da subuh bikin acara maulid jarang orang. Terkecuali hari Minggu saya diundang di sini ya, di Masjid Al-Istiqomah, maulidnya hari apa? Hari Minggu ba'da subuh. Sebab ini kalau ba'da subuh orang-orang yang benar apa? Benar takwa kepada Allah. Sebab sedikit sekali orang yang bangun di waktu subuh, terkecuali ini Masjid Al-Istiqomah, masya Allah ya, banyak walinya di sini ya, sampai acara maulidnya ba'da subuh ya. Kalau sampai luar-luar nih yang hadir, berarti masya Allah masih banyak orang-orang yang bangun subuh. Kelihatan yang bangun kagak bangun, kelihatan nanti maulid hadir apa kagak. Kalau Sabtu masih ada orang setengah hari kerja, kalau Minggu libur kagak? Libur, nggak mungkin Ustaz saya mah jalan-jalan ke puncak subuh-subuh jalannya, nggak mungkin ya. Pasti ketahuan yang bisa bangun subuh atau nggak bisa bangun. Makanya subhanallah nih, diundang maulid subhanallah ba'da subuh hanya ada di Masjid Al-Istiqomah. Wali semua ini ya, sebab maulidnya di waktu subuh ya, wali murid, wali nikah dan yang lainnya ya, itu subhanallah ya. Terus kemudian sunnah kita pakai pakaian yang putih ya, peci juga yang putih ya, supaya kita hari Jumat ya melaksanakan atau melakukan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis liqauli sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu, kata hadis tersebut, kata Nabi Muhammad, albisu min thiyabikum albayad ya, albisu min thiyabikum al bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum ya. Kenakanlah ya pakaian kalian itu ya dengan warna apa? Pakaian warna apa? Putih ya. Sesungguhnya warna putih tersebut, pakaian warna putih tersebut ya, min khairi siyabikum, daripada paling bagusnya pakai pakaian warna apa? Warna putih ya. Wa kafinu fiha mautakum, dan dikapankan kalian ya dengan kain kapan warna putih. Walaupun boleh, Ustaz saya emang mau kain kapannya warna merah, boleh. Cuman hukumnya bukan sunnah, tapi makruh. Ya, mau kain kapannya warna merah boleh, enggak apa-apa. Tapi hukumnya bukan sunnah, makruh. Wasta'mil minatib athyabu ma indak. Dan kemudian persiapkan di hari Kamis ini atau di malam Jumat ini atau di hari Jumat subuh ya, wangi-wangian, minyak wangi itu disiapin. Taruh di rumah minyak wangi itu, biar hari Jumat kita pakai. Ya, supaya apa? Mendapatkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai wangi-wangian. Jangan kita ke masjid ya enggak pakai wangi-wangian, apalagi kita salat Jumat. Karena salat Jumat salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ya, wattaklimu ya, dan sunnah di hari Jumat atau di hari Kamis itu apa? Menggunting kuku, memotong kuku, sunnah motong kuku tuh. Ya, motong kuku di hari Jumat atau di hari Kamis. Orang yang rezekinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya orang yang sering motong kuku hari Kamis, maka rezekinya insyaallah yang kaya ditambahkan kekayaannya oleh Allah. Yang miskin ya diangkat kemiskinannya sehingga diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam harus kaya biar bisa apa? Biar bisa sedekah. Jangan miskin mulu, harus kaya biar bisa sedekah. Biar lagi dibangun di masjid, kita sedekah, beliin semen 100 sak. Beliin keramik ya 500 dus ya buat masjid. Umat Islam harus kaya ya. Sebab kalau kita kaya, kita bisa membantu orang-orang miskin atau membantu daripada pembangunan masjid atau pesantren ya. Jadi sunnah di hari Kamis tuh motong kuku. Dari mana kalau motong kuku tuh sunnahnya? Dari sini dulu, dari telunjuk dulu ya, sampai ke kelingking ya, sampai lagi dari kelingking baru tuh ke jempol kita. Jangan sampai ya memotong kukunya di mana aja tuh, dari tangan kanan dulu tuh. Rapihin baru ke sini, baru kita mulai ya, dari jempol kita. Terakhir jempol kita itu yang disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiwak wa sa'iri anwa'in nadhafah. Dan juga hari Jumat kita sunnah bawa siwak. Ini siwak nih
sunnah. Sebab orang yang sholat yang memakai siwak pahalanya 70 rakaat dibandingkan orang yang bighairi siwak tanpa dia memakai siwak ya. Jadi sunnah pakai siwak ya. Jangan di kantong itu cuma rokok doang ya. Rokok lumayan harganya, paling murah rokok berapa duit? 12.000 ada? Ada 12.000. Hah? Oh ada. Mahayana, kalau dulu 12.000 mereknya Mahayana. Ya cuma sekarang enggak ada ya. Mahayana mereknya dulu 2.000 ya. Itu ada rokok paling murah rokok 15.000 masalah. Tuh kita siwak murah harganya 10.000 atau ada yang 5.000 juga kecil. Tapi pahalanya lebih besar. Rokok enggak ada pahalanya, tapi kalau siwak pahalanya besar di sisi Allah. Kalau ada saudara kita yang susah meninggal, sakaratul mautnya susah, beliin siwak. Ya beliin siwak, tuh siwakin ya yang sakaratul maut, enggak usah manggil ustaz. Ya, repot lagi kita ngamplopin ya. Udah aja beli siwak 10.000, kita siwakin tuh orang itu. Kita siwakin dia cepat ya sakaratul mautnya. Ya cepat meninggal. Enggak usah dibacain surat Ar-Ra'd ya kalau sakaratul maut, beli aja siwak. Atau kita ada yang iseng ke rumah kita banyak tuh. Kiriman bola api ke rumah kita ya. Bola api ke rumah kita ya. Ya banyak teluh ke rumah kita, ya banyak sihir ke rumah kita. Taruh di pintu tuh siwak. Taruh di atas lemari siwak, taruh di kamar siwak. Itu jin kagak bakal bisa masuk karena ada siwak. Ya, jadi kalau di kantong itu harus ada siwak kalau bisa ya. Sebab memang malas ya. Kalau enggak siwak kita pakai sorban boleh, pakai yang kasar-kasar. Ya, lihat kalau yang pernah ke Mekah lihat orang-orang Mekah itu biasanya siwaknya itu ditaruh di apa? Di mulut sambil dia jalan gigit siwak. Sebab ada orang masuk surga sebab siwak. Ketika dia meninggal ya diceritakan oleh para ulama, ya ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka?" Kata dia, "Mana siwak saya?" Saking dia ngikutin sunnah Nabi Muhammad, bangun tidur dia siwakan, sebelum tidur dia siwak. Pas dia tidur selamanya meninggal, yang ditanya apa? Siwak. Laporan, "Ya Allah," kata malaikat, "ini orang ditanya man rabbuka ma wa ma imamuka wa ma qiblatuka, dia malah nanya siwak." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Udah biarin ya. Masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mulai besok apalagi Maulid di sini hari Minggu, siapin siwak ya. Karena Maulid ini ya mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita Maulid harus niat yang banyak. Niat bukan karena kita pengen ngalahin orang-orang yang tidak mengadakan maulid, enggak boleh. Atau kita pengen apa namanya berbangga-bangga diri di dalam maulid, enggak. Maulid itu kita pengen ya kecintaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita niatkan? Niatkan kita pengen girangin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab di antara bacaan maulid itu biografi atau cerita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah siwakan ketika hari Jumat. Warabi'u, dan yang keempat ya, summa bakir ilal jami. Kemudian apa? Ya, pagi-pagi berangkat ke masjid ya. Sunnah jam 8 untuk berangkat ke masjid atau jam 9 berangkat ke masjid. Paling lambat jam 11. Jangan jam 11.30, paling lambat itu jam 11 pokoknya udah berangkat ke masjid ya kalau bisa. Ya jangan sampai jam 11.30 ataupun jam 12. Wa yadkhulu waqtul bukur bi tulu'il fajri wa huwa mandubun li ghairi imam wa khatib. Ya, itu sunnah bagi makmum itu berangkat pagi-pagi. Setelah subuh bisa dia, yaitu pahalanya besar. Ya badanah dapat unta, seperti dia apa namanya berkurban dengan unta atau dia menghadiahkan unta, ya pahalanya besar. Ya terkecuali orang yang khatib. Yang khatib itu dia datang pas azan sunnahnya. Jadi pas azan nih dia datang, atau dia udah datang dulu, taruh di sana dulu tuh di rumah. Datangnya pas apa? Pas azan. Supaya apa? Karena kalau sudah khatib datang 11.30, itu yang makmum-makmum yang kesiangan yang berangkatnya 11.30 enggak dapat pahala hari Jumat. Makanya seorang imam, seorang khatib, ya datangnya sunnahnya pas apa? Pas azan. Atau kalau sekarang pas apa? Pas apa namanya informasi tentang masjid begitu kan. Ya, pengeluaran atau pemasukan masjid tuh pengumuman baru datang tuh apa?
orang khatib. Kalau bisa emang disiapin di sono rumah, ya, yang khatib itu jangan dulu masuk ke masjid atau di sini tuh, ya. Taruh dulu di situ di tempat, jangan di dalam masjid, ya di luar masjid tuh. Ya, taruh dulu dia, ya imam. Pas azan baru datang. Itu sunnah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan sekarang mah takutnya enggak datang, ya kan? Kalau saya tuh kalau khatib alhamdulillah datangnya pas azan. Ya cuman yang kasihan yang apa? Pengurusnya kalau enggak ada kabar. Ini gimana ini? Ya. Yang tengah khawatirin juga makanya ya alternatifnya kita datang ke tempat ini dulu, ya ke tempat istirahat dulu. Pas azan kita baru masuk. Itu yang disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian faqad qala sallallahu alaihi wasallam man raha ila al-jum'ah wa dakhala fil masjid fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanah. Barang siapa yang pergi ya salat Jumat, ya dia pergi pagi-pagi, ya yang pertama jam 8 atau jam setengah 9 atau dia pagi-pagi jam 6, seperti dia berkurban seekor unta badanah. Jam 7 ya kita seperti berkurban seekor unta badanah, unta yang besar. Jam 8 sama juga, jam 9 beda lagi itu. Kalau jam 9 itu seekor sapi, ya seekor apa? Seekor sapi. Wa man raha aja al masjid fi saati saniyah fa ka'annama qarraba baqarah. Berangkatnya jam 9 ataupun jam 10 seperti dia berkurban seekor sapi. Kita kalau pengen, kalau kurban pengennya yang mahal apa yang murah? Yang mahal, ya. Maka kita berangkat ke masjidnya harus pagi, Pak. Besoklah di Ali Sukoma. Tumben jam 8 belum aja dibersihin udah datang. Lah kemarin kita kan ngaji hari Sabtu. Biar dapat apa? Pahala berkurban seekor unta. Ini makanya kalau di masjid-masjid nih ya dirapiinnya kalau pagi itu jam 6:30 udah dirapiin. Takutnya ada orang yang udah tahu keutamaannya berangkat pagi, Pak. Pagi-pagi ya Ali Sukoma terutama nih ya. Nanti lihat coba ada CCTV enggak di sini? Ada CCTV. Siapa yang praktekin yang disabdakan atau yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jam 8 udah datang. Masya Allah. Dia seperti berkurban seekor unta. Seekor apa? Seekor unta. Kalau jam 9 jam 10 berkurban seekor apa? Seekor sapi. Wa man raha fi salisah fa ka'annama qarraba kabsyan. Ya, dan barang siapa yang datangnya jam 10 atau jam 11 ya, maka dia seperti berkurban seekor domba. Jam 10 tuh. Tadi kan jam 9 seekor sapi, jam 10 seekor domba, ya. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah fa ka'annama qarraba wa fi nusratin ahda dujajah. Barang siapa yang perginya setengah 11 atau jam 11, dia berkurban seekor ayam. Kira-kira kurban seekor ayam diterima enggak sama Allah? Ya, enggak diterima karena kurban itu unta, sapi dan kambing. Kalau enggak punya apa-apa baru ayam. Kesian tuh. Ya, kalau berangkatnya setengah 11. Ini yang setengah 11 aja dapat apa? Ayam. Ustaz saya mah setengah 12, ya. Waduh, kalau setengah 12 nih, wa man raa fi saatil khamisah fa ka'annama qarraba baydatan, ya. Kalau dia berangkatnya jam setengah 12 seperti dia berkurban telur satu biji, ya. Telur, ya. Ya Allah, ya makanya jangan setengah 12, ya. Harus kita berangkatnya apa? Berangkatnya jam berapa? Jam 11 atau jam 10, ya. Seekor apa? Telur atau seekor burung yang kecil berangkat jam setengah 12. Diusahakan berangkatnya jam berapa? Jam 10. Terus kemudian qala sallallahu alaihi wasallam thalasun law ya'lamun nas ma fihinna la raqadul ibila fi talabihinna al-adhan was-saful awwal wal ghuduwi ila al-jum'ah. Ada tiga perkara seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat di dalam tiga perkara itu, pastilah mereka akan terus berusaha mendapatkan tiga perkara itu. Yang pertama, ya pergi ke masjid pagi-pagi di hari
di hari Jumat. Kalau hari-hari yang lain, lah kenapa lu hari Minggu udah jam 8 aja kesini? Kan pengen dapat pahala unta, bukan hari Minggu, khusus hari Jumat. Itu mah bukan pengen pahala unta, diusir sama bininya. Larinya kemana? Ke masjid. Orang kalau udah diusir sama istrinya, larinya ke masjid. Itu disebutkan di dalam hadis seperti itu. Ya. Terus kemudian wasoful awal dan sunnah kita berada di saf yang pertama. Di saf yang pertama kalau sholat jangan di saf yang kedua. Kita mah udah ente aja di saf pertama. Udah jangan begitu. Yang paling utama pahalanya besar itu kalau sholat di saf yang mana? Saf yang pertama. Orang berebut sampai para sahabat di saf pertama dipanggil. Lu gua beli deh saf pertamanya. Ya, barisan pertamanya gua beli, gua aja dah. Gua beli berapa dinar mau dibeli lu saf pertama. Saking mereka itu berburu-buru di dalam pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Kita mah enggak, lu aja tuh yang di depan. Ya, lu aja dah. Ah, lu aja, udah lu aja. Sampai enggak diisi itu yang depan. Ya, padahal pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima wal khamis yang harus kita kerjakan di hari Jumat, summa idza dakhaltal jami' fatlub shaful awal. Kalau kita masuk ke masjid di jam pertama maka cari shofnya yang pertama. Jangan shofnya. Makanya kalau di Masjid Segap atau di Masjid Mihdhar di Hadramut itu kalau hari Jumat saya pernah ziarah, itu kalau hari Jumat tuh sorban udah penuh. Jam 9 sorban udah penuh. Jadi sorban udah ditaruh. Kalau kita mah sejadah. Jam 9 sejadah udah penuh. Kalau saya berangkat waktu ziarah ke Hadramut jam 10 itu udah enggak kebagian sop pertama, sop kedua, sop ketiga, enggak kebagian. Tapi kalau Masjid Istiqomah, Masjid Kota Tangerang berangkat jam 9 udah kosong. Jangankan jam 9, jam 11 masih kosong. Jam setengah 12 masih kosong. Bahkan azan masih kosong. Ya, itu kalau di Hadramut begitu. Itu udah di apa? Udah ditaruhin sejadah. Taruhin sejadah. Karena enggak boleh kalau orang udah naruh sejadah, enggak boleh dipindahin. Terkecuali ini udah khutbah, ya udah khutbah, udah mau sholat Jumat. Ini orang kagak ada ternyata ketiduran di rumah naruh sejadah doang di masjid. Ini mah pindahin ya. Sebab enggak ada pahalanya. Artinya yang ada pahalanya itu orang yang dia pengen buru-buru. Jadi setiap subuh itu dia taruh sorbannya. Berangkat dia pagi-pagi supaya dia mendapatkan sop yang pertama. Itu orang taring begitu. Ditaruh sorbannya di apa namanya? Di Masjid Segap, di Masjid Imam Mukhdar, di Masjid Jame, ya. Itu seperti itu ditaruh. Kita mah enggak naruh begituan. Justru kita mah pengen dibelah datangnya, ya, akhir pulangnya duluan. Itu biasaan kita, ya. Kalau orang sono, ya, datangnya awal, pulangnya akhir. Ya orang kita mah enggak. Makanya kalau sholat Jumat nih di Indonesia jangan lama-lama baca suratnya, kesian. Sebab banyak orang-orang yang banyak kebutuhan, cepetin aja sholatnya. Biar apa khotib, jangan lama-lama, cepetin. Takutnya orang ada yang sibuk, ada yang pekerjaannya, ya, yang ditunggu dan yang lainnya. Sebab supaya mereka kebagian daripada mencari nafkah untuk istrinya dan mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Law ya'lamul marru baina yadil musalli madza alaihi lakana ayyakifa 40 khaira. Ya, orang yang lewat di depan orang salat terus kemudian enggak boleh kita melewati orang yang salat. Banyak nih orang yang salat di belakang kita, ya, enggak boleh kita lewat. 40 ya, 40 tahun atau 40 hari ya, kita bakal mendapatkan kesialan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan musibah ketika kita melewati orang yang apa? Yang salat. Jangan. Makanya kalau orang salat wajib ada satrah, ada penghalang atau ada apa namanya? Batasannya. Taruh di depannya pulpen ataupun yang lainnya. Ya, kayak di Masjid Al-Muhajirin tuh ada buat apa namanya? Masjid Al-Muhajirin saya pernah salat, ada tempat buat apa namanya? Sutrahnya. Itu supaya apa? Kalau orang lewat boleh ditonjok sama kita. Tapi jangan bercanda, nih kesempatan nih. Wah lewat nih, ditonjok. Itu batal sholatnya. Artinya apa? Dihalangin, nggak boleh. Karena orang yang melewati orang sholat, ya, bakal dikasih kesialan oleh Allah 40 hari. Ya, saking besar. Ya, seandainya orang tahu, ya, betapa sialnya orang yang melewati orang yang sholat,
maka dia tidak akan pernah ya melewat daripada orang-orang yang sudah salat. Nih, misalkan nih salat ada tandanya di sini misalkan nih. Ada sutrahnya di sini. Ada sutrah di sini, kita lewat di sini enggak boleh. Ya, kalau mau lewat lewatin mana? Lewatin sutrahnya. Itu boleh enggak apa-apa. Kalau ada sutrahnya enggak boleh. Bahkan boleh kita beginiin di dalam salat. Sebab saking apanya? Saking ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, jangan melewat atau jangan melewati orang yang lagi salat. Ya, itu enggak boleh ya. Terus kemudian dijelaskan di sini ayyaqifa arba'ina khairan. Ya. Berdiam diri maka pastilah keadaan berdiam dirinya selama 40 tahun ya. Atau 40 tahun lebih baik baginya daripada dia lewat di depan orang yang salat. 40 tahun pahala kita enggak apa-apa dibandingkan orang yang ya, yang apa? Yang dia melewati orang yang salat. Ini di antara amalan-amalan etika di dalam hari Jumat. Dan yang terakhir, ketika kita salat Jumat, maka kita jangan pulang dulu baca ayat-ayat musabbiat. Apa ayat musabbiat itu? Al-Ikhlas 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahumma ya ghaniyyu ya Hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, agnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Dan yang terakhir baca ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi sebanyak 5 kali, maka orang tersebut bakal dijaga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bakal diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.